400 orang Melayu dan Malaysia adalah obes. Kerana terlebih makan, tidak menjaga diet. Jadi sebenarnya sama-sama kita fikir bagaimana nak kurangkan. Pertama, kurangkan makanan. Kurangkan nasi. Kurangkan manis. Kurangkan milo. Semua. Ya. Kalau boleh, kita makan sekali hari. Nasi. Yang lain makan pagi. Roti. Mie. Malam pun macam. Barang meningkat, ekonomi yang tidak menentu, sama-sama kita berjimat, kurangkan makan, insya Allah, jimat cermat, insya Allah selamat. Jadi masalah gemuk ni sebenarnya tak cantik kan, sama kalau perempuan. Baik. Gaya kerja. Kita makan. Lagipun makan ni sebenarnya tidak ada keperluan. Masalah gemuk ni, kalau dah gemuk susah nak kurus. Buat senaman ataupun tak akan jadi. Untuk dia makan lah, kurangkan makan. Sambil berjimat. Makan nasi sekali sehari cukup lah. Tengah hari cukup. Sambil tu kita tengok internet apa makanan yang baik diet lah, menggunakan berat badan. Kalau kau tak boleh ikut sepenuh, tapi cuba ikut buka internet tengok semua ada makanan yang tak hidup harus makan. Jadi pertama bagi orang perempuan lah, ada gemuk kan, susah nak kurus, kurang cantik. Okey, jadi kalau nak cantik, langsing, baik, lebih baik lagi kita diet. Selesai, tidak membantu sebenarnya. Zomba ke zombie, tak ada membantu. Kurang makan, duit berjimat. Okay, jimat sama, insya Allah selamat. Jadi penting juga jangan makan benda lemak-lemak, lemak berminyak. Banyakkan makan buah-buah ataupun sayur-sayur. Sama-sama cuba. Sampai jumpa. Insya Allah.